Tetapi apa yang penting ialah di samping kita bertanya tentang orang, kita jangan terlupa untuk bertanya tentang kita sendiri. Dunia boleh berubah, tetapi kita tetap mempunyai tugasan kita. Tapi yang penting kita semua tahu ke mana kita hendak tuju. Melainkan yang menjadi masalah apabila kita tidak tahu ke mana kita nak tuju. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Ummu Salamah oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam Sunan, Ummu Salamah kata Nabi ni apabila keluar rumah, dia baca doa. Antara doa, dia kata doa yang Nabi tak pernah keluar tak baca, kata Ummu Salamah. Iaitu Nabi baca, Allahumma inni a'udhu bika min an adil au udal au azil au uzal au azlim au udlam au ajhil au yujhal alaya. Allahumma inni a'udhu bika min an adil au udal. Ya Allah, aku minta lindung denganmu daripada aku ini menyesatkan, ataupun aku sesat, ataupun aku disesatkan. Minta lindung denganmu daripada aku ini tergelincir, ataupun aku digelincirkan. Minta lindung denganmu daripada aku ini zalim, ataupun aku ini dizalimi. Minta lindung denganmu daripada aku melakukan perbuatan yang bodoh, atau aku diperbodohkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda minta hal itu. Maka demikianlah semua orang yang mengamalkan sunnah Nabi, dia memohon hal yang sama. Kerana perjalanan kita panjang, setiap hari kita akan meminta kepada Tuhan hal yang sama pagi-pagi. Kita bimbang kalau kita tak sesat, kita disesatkan. Kerana keadaan berbagai-bagai. Kalau kita tidak tergelincir, kita digelincirkan. Kalau kita tidak zalim, kita dizalimi. Kita tak bodoh, kita diperbodohkan. Maka kita minta lindung dengan Tuhan daripada hal ini. Agama bagi banyak bekalan untuk kita hadapi kehidupan yang kita tak tahu.